bulan di akhir bulan Rabiul Awal atau Maulud Nabi, terlihat di atas langit Merapi ini. Ya, visual Merapi tidak terlalu jelas ya, karena kabutnya lumayan tebal ini. Ya, hingga hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 status masih siaga. Ya, kondisinya aman ya. Ya, awan yang menyelimuti Merapi sudah mulai bergeser ke arah barat dan kita bisa lihat ya kepulan asap Solfatara dan juga kubah lava terlihat kemelus ya, mengeluarkan asap berwarna putih. Ya, saya masih ada di Menara Pandang Merapi Kaliurang. Hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Pagi ini saya tidak sendiri, ditemani mahasiswi dan mahasiswa dari UPN ya, veteran Yogyakarta ya. Mana UGM? Cuma, ada UGM juga? Oh, UPN, UPN semua, ya? UPN semua. UPN semua ya. Gimana ceritanya ini pagi-pagi sampai sini ini ya? Tadi habis dari mana, Pak? Habis ujian gitu, terus kayak biar pelepas penat lah, Pak. Oh iya, iya. Jadi, padahal nanti masih ujian, Pak. Oh, masih ujian. Tapi udah terakhir. Refreshing ya? Iya, siang. Nah, sekarang ini kelihatan ya setelah berhari-hari tertutup oleh awan ini ya. Gimana kesan Merapi setelah melihat langsung? Masya Allah sekali. Kayak yang wow gitu loh. Iya. Dan ini kita bisa melihat tuh ya, ada kepulan asap Solfatara di puncak itu ya. Oh, ya. Ya, kondisinya aman ya. Aman. Kalau nggak aman pasti nggak kesini ya. Aman bestie. Aman bestie. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Salam sehat semuanya ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan juga selamat menyongsong Hari Santri ya.
Iya, tanggal ya, Soliale ya. Jadi selamat menyongsong Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022 ya. Hari Santri, santri hebat, Indonesia pastinya kuat ya. Merdeka. Merdeka ya. Ah, itu Hari Santri ya. Ya, saya ditemani teman-teman dari UPN Veteran ya, yang langsung datang dari kawasan Seturan. Dan pagi ini walaupun visual tidak clear ya, namun masih bisa kita lihat dari bawah sampai puncak dan kelihatan kupa lava di sisi barat daya ini terus mengeluarkan asap berwarna putih atau kemelus ya. Dan belum terlihat ada guguran yang meluncur dari kupa lava sisi barat daya. Ya, bisa kita lihat lagi lebih dekat lagi. Nah, ini kupa lava di sisi barat daya kemelus mengeluarkan asap berwarna putih. Ya, ketiup angin ke arah tenggara. Ya, asap keluar cukup pekat ini ya. Tapi di bawah.